Assalamualaikum. Jom kita teruskan projek kita kali ini dengan menggunakan benang tali pipi warna dark purple dan light purple. Okey. Dua warna ni dan macam biasa ya menggunakan jarum 1.90 mm. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita mulakan dengan membuat slip knot. Slip knot macam ni. Okey. Dan kita buat sebanyak 21 chain. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Seterusnya kita membuat single crochet sebanyak 20. 1 2 3 4 dan 5. 5 4. Okey, teruskan sampai di sini. Okey, pas dan yang di hujung ini 20. Seterusnya naikkan satu chain, terbalikkan dan isikan single crochet di lubang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, macam ni sehinggalah ke lubang yang ke 20. Kita jumpa di sini. Okey. Untuk baris berikutnya, kita naikkan satu chain, pusing dan kaitkan sebanyak 20 single crochet. Okey. Teruskan sampai di sini dan naikkan sehingga mencapai panjang yang kita inginkan. Okey, Cik Ha dah di baris yang ke 89 ya. Cik Ha hanya membuat sebanyak 89. Okey. 89 baris. Okey. Dan inilah panjang dia.
89 dan dari sini ke sini 20 chain, bermula dengan 20 chain. Okey. Seterusnya kita akan single crochet ke relay. Okey. Kita teruskan dengan satu chain dan single crochet yang pertama. Okey. Single crochet yang pertama. Okey. Kita akan single crochet keliling dan di setiap penjuru kita akan isikan dengan 2 single crochet di lubang penjuru 4 penjuru ni. Ini. Okey, sebelum tu kita akan letakkan penanda di sini. Penanda, okey. Kita akan letakkan penanda di single crochet yang pertama tadi. Dan kita teruskan dengan membuat single crochet keliling. Keliling sehingga kita berjumpa di penjuru. Okey, cikgu dah sampai ke penjuru ni dan kita akan isikan dengan 2 single crochet dalam satu lubang. Okey. Seterusnya satu single crochet setiap satu lubang. Okey. Sini dan kita akan teruskan sehingga kita berjumpa di sini. Okey. Dah sampai ke permulaan kita tadi. Kita teruskan membuat single crochet. Dan buka penanda kita ni dan kita isi. Okay. Seterusnya kita akan buat single crochet keliling. Satu lagi single crochet keliling tapi kita akan buat back loop. Okey. Okey, untuk di penghujung ni tadi kita akan slip stitch terlebih dahulu. Naikkan satu chain dan kita akan bekerja di back loop. Single crochet back loop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Single crochet back loop. Nampak. Teruskan ambil yang belakang. Single crochet back loop. Teruskan keliling sampai kita jumpa di permulaan ni. Kita dah sampai di sini. Okey. Kita buka dulu kita punya penanda ni. Dan kita switch. Okey. Switch. Seterusnya naikkan 3 chain, 1, 2, 3. Okey. Di lubang berikutnya ni kita buat 1 double crochet. Okey. 1 chain dan kita akan skip 2 lubang. 1, 2 dan kita akan buat double crochet di lubang yang ketiga. 1, 2, 3 double crochet increase ya.
Kita progression increase, maksudnya kita akan buat dua double crochet dalam satu lubang. Okey, dua double crochet, seterusnya satu chain, skip dua lubang, satu dua lubang berikutnya, dua double crochet dalam satu lubang. Okay. Satu chain, skip dua lubang, di lubang berikutnya dua DC. Okay, dua double crochet dan satu chain. Okay, kita akan mengulangi langkah ini sekeliling sehingga kita jumpa balik di sini. Okey, jadi hampir sampai ke permulaan kita tadi. Okey, yang ini Cik Ha panggil dia tiang, sorry ya. Okey, satu chain dan kita akan slip stitch di lubang yang ketiga tadi. Okey, yang ini. Okey. Dan kita akan slip stitch situ. Okey. Situ. Okey. Langkah seterusnya kita naikkan satu chain. Kita masukkan di sini dengan di okey. Kita masukkan di tengah-tengah ni. Dengan membuat satu single crochet. Okey. Seterusnya kita akan membuat 5 double crochet dalam lubang yang ini. Ini. Kita mulakan dari kita masuk jarum dari bawah dan keluar di sini. Okey. Okey, double crochet yang pertama. Satu, double crochet yang kedua, dua, tiga, okay, empat, ke yang kelima. Okey. Dan satu chain kita pusing. Kita akan isi lagi 5 double crochet dalam lubang yang sama ini dan masuk melalui sini. Okey. Okey, kita mulakan. Double crochet yang pertama. Okey, double crochet yang kedua. Double crochet yang ketiga. Double crochet yang keempat. Dan double crochet yang kelima. Okey. Dan seperti inilah kejadian dia. Dan kita akan masukkan di dalam lubang yang ini. Ini dengan membuat satu single crochet seperti ini. Okay, next di lubang yang berikutnya kita ulang langkah yang sama seperti ini. Okey, dari bawah kita isikan dengan 5 single crochet. Okey, 1 2 3 4
1 chain pusing, kita akan masukkan 5 lagi di lubang yang sama tapi melalui sini. Okey, teruskan membuat 5 double crochet. Bismillah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Okey. 5 dan hasilnya seperti ini. Okey. Dan kita akan buat 1 single crochet di sini. Okey. Okey, teruskan sekeliling sehingga kita jumpa balik di sini. Okey, Cik Ha dah sampai ke penghujung motif dan di sini kita nampak ada lagi tiang, tapi tak apa, kita abaikan yang ni. Dan apa yang kita perlu buat hanyalah kita akan masukkan di sini single crochet yang ataupun di double crochet yang pertama ni dengan membuat slip stitch di sini. Tapi memandangkan Cik Ha akan menukar warna chain sekali ni light purple, kita terus sambung sekejap ya. Okey, kita terus sambung caranya. Okey, dengan menarik benang yang sepatutnya, okey, begini, kita masukkan di tempat yang sama ni. Okey, dan kita akan tarik benang ini dan kita akan membuat slip stitch. Okey. Langkah seterusnya adalah membuat 3 chain, 1 2 3 dan di lubang yang ini, okey, kita membuat 1 double crochet. Okey. 1 double crochet, 1 chain dan di lubang yang ini kita membuat 2 double crochet. Di mana kita mengulangi langkah yang sebelum ini. Mana yang ini? Kita mengulangi langkah yang ini dengan membuat tiang dia. Okey, teruskan 2 double crochet. Okey, 1 chain dan di sini kita akan mengisi dengan 2 double crochet. Okey. 2 double crochet. Dan seterusnya 1 chain dan kita akan kembali mengisi di tengah-tengah ni dengan 2 double crochet. Okey. 2 double crochet. 1 chain. Okey. Macam ni. Teruskan mengait selang seli. 2 double crochet, 1 chain, 2 double crochet, 1 chain, 2 double crochet sehingga kita jumpa di sini. Okey, Cik Ha dah sampai ke penghujung sini dan kita akan slip stitch di chain yang ketiga. Ingat tak yang masa kita tukar warna tadi di chain yang ketiga, 1 2 3 kita slip stitch. Okey, kita slip stitch di chain yang ketiga. Okey. Macam ni. Okey.
Macam ni. Okey, untuk langkah seterusnya kita akan membuat motif krokodil, tapi kita akan selang-seli. Caranya, okey. Maksudnya Cik Ha akan mulakan di sini. Caranya, naikkan 3 chain, 1 2 3. Okey, dan di lubang ini kita akan isi di lubang ini. Okey. Kita akan buat dari sini bawah. Okey. Dan kita akan buat lagi 4 double crochet kerana yang 3 chain ini mewakili 1 double crochet. Okey, double crochet yang pertama. Kedua. Ketiga. Dan yang ke empat. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5 termasuk 3 chain dan kita akan buat 1 chain dan kita akan isi di sebelah tiang sebelah. Okey. Dengan 5 double crochet. Okey, caranya sama juga. Macam yang kita buat yang purple, dark purple. Okey, cik double crochet yang pertama. Oops, sorry, double crochet yang kedua. Double crochet yang ketiga. Double crochet yang keempat dan double crochet yang ke lima. Okey. Nampak? Sini. Okey, dan seterusnya kita akan buat 1 chain di sini. Okey, antara tiang ni. Okey. 1 bukan 1 chain, sorry, 1 single crochet. Macam ni. Dan seterusnya di sini lubang yang ini kita akan mengisi dengan 5 double crochet. Okey. Crochet yang pertama. DC yang kedua. DC yang ketiga. Okey. DC yang keempat. DC yang ke 5. Okey. Untuk sebelah sini dan 1 chain dan kita akan isi untuk sebelah lagi tiang ni dan masuk di lubang yang sama juga dengan 5 double crochet juga. Okey. Masuk daripada sini dan keluar di sini. Okey, di sini yang pertama, di sini yang kedua, di sini yang ketiga, di sini yang keempat, keempat, nampak kan? Keempat dan di siang kelima. Okey, yang kelima. Dan sini kita single crochet di sini. Nampak? Di tengah-tengah ni.
dua antara dua tiang ni, antara dua double crochet tadi, kita single crochet kan di sini. Okey, inilah kejadian dia. Dan kita akan buat selang seli warna ya. Okey, dan kita akan jumpa lagi setelah Cik Ha membuat beberapa baris selang seli warna. Okey. Macam inilah lebih kurang dia punya susunan. Okey, teruskan. Okey, kita dah sampai ke motif yang terakhir. Dan di mana Cik Ha akan slip stitch dengan mengambil yang hujung ni dan masukkan ke dalam lubang ni sini dan slip stitch. Okey, slip stitch. Okey, untuk ketinggian beg ni kita ukur ya, lebih kurang dalam 19 dan lebar dia 41 cm lah. Macam ni 41. Okey, kita teruskan dengan langkah yang seterusnya di mana kita akan membuat 1, 2, 3 dan di sini kita akan membuat 2 double crochet. 1, 2. Okey. 2 double crochet. Okey, next di lubang yang ini kita akan isikan dengan 1 double crochet. Dan di sini kita akan isi balik dengan 2 double crochet. Okey. 2 double crochet. Sorry. 2 double crochet. Kita akan selang-seli ya. Okay, kita akan selang-seli seterusnya di sini. Nampak di sini. Kita akan masukkan 1 double crochet. Okey, dan seterusnya isikan 2 double crochet. Okey. 2 double crochet. Dan di sini di tengah-tengah ni kita akan isikan dengan 1 double crochet. Okey. Dan kelihatan seperti ini, dan kita akan mengulangi langkah yang sama sehingga siap satu putaran dan kita akan jumpa di sini. Okey, Cik Ha dah hampir sampai ke permulaan kita tadi. Okey, kita teruskan dengan membuat DC ataupun double crochet dan kita akan slip stitch di chain yang ketiga. 1, 2, 3. Okey, chain yang ketiga kita akan slip stitch. Okey, dan naikkan untuk row yang berikutnya, naikkan 3 chain. 1, 2, 3. Dan di setiap lubang kita isikan dengan 1 DC. Okey, isikan setiap lubang dengan 1 double crochet biasa. Okey. Okey, teruskan dengan mengait double crochet. Kalau yang ini adalah baris yang kedua di mana kita akan membuat sebanyak 5 baris keliling untuk DC dan kita akan jumpa di baris yang kelima. Okey, teruskan untuk membuat double crochet keliling. Okey. Sorry.
Satu di sini, next satu di sini, next satu di sini, next satu di sini, dan seterusnya. Okay, kita dah pun sampai ke baris yang kelima untuk double crochet kita ni. Dan seterusnya, okay, slip stitch di lubang yang ketiga, okay. Dan untuk baris yang terakhir bagi bahagian luar bag ni, ini kesan penyambungan dia, okay. Kita akan, Cik Ha akan slip stitch setiap lubang. Okey. Naikkan satu chain. Okey, dan di lubang yang pertama ni kita akan slip stitch. Okey, macam tu. Nampak? Okey. Kita akan slip stitch sebanyak satu baris sahaja ataupun satu putaran sahaja. Okey, macam ni. Dan buatlah sekeliling sampai kita jumpa di sini. Okey, kita dah hampir siap. Dah sampai ke penghujung. Okey. Dan kita akan matikan di. Satu chain dan potong benang. Okey, nanti kita akan rapikan lebihan benang ni. Okey. Dan macam inilah dia punya pemandangan dari depan. Okey. Untuk bahagian dalamnya pula, okey, kita terbalikkan beg ni sebab kita akan bekerja daripada bahagian dalam. Okey. Bahagian dalam beg kita terbalikkan dulu. Okey, dan kita akan mengait di tapak ni. Bahagian tapak ni. Okey. Okey, sebelum tu Jahat akan mulakan dari sini, tepi sini. Okey. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, dengan nombor enam ni, dan Jahat akan turun. Satu, dua, tiga, empat, lima dan 6. Okey. Di lubang yang ke 6. 6. Okey. 6 5 6 6 5. Okey, macam tu. Mula-mula kita akan tukar warna light purple ni, dan kita akan buat satu, kita akan buat dulu slip knot lah. Okey, kita akan buat slip knot. Macam biasa, slip knot di mana kita akan masukkan dari sini. Okey, seterusnya kita kait keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu chain. Okey, di lubang yang berikutnya ni, okey, 6 dan 5.
dan kita akan kaitkan satu hingga crochet. Okay, next, sama juga jalan kerja dia di lubang yang berikutnya ni, yang mana kita hanya bekerja di lubang yang ke-6 dan tembus di lubang yang ke-5. Okay, 5, 6 dan 5 macam ni, dan kita akan kait benang dan buat satu single crochet macam tu. Sama juga, okay, pastikan 1, 2, 3, 4, 5, maknanya di sini di lubang yang ke-6 tembus melalui lubang yang ke-5, tarik benang dan satu single crochet. Okay, sekarang dia punya pemandangan macam ni. Dan saya akan kaitkan dulu sebelum kita, dan kita akan jumpa di sini di corner ni. Okey, kita dah sampai di bahagian penjuru, di mana saya akan masukkan 2 kali. Maksudnya di penjuru ni saya masukkan 2 single crochet. Lepas tu kita akan teruskan di lubang yang sama ni, masih di sini, di sini, dan kita akan cucuk ke atas. Sorry, di sini. Okay, nampak. Okay, dan kita akan buat single crochet dan teruskan macam tu. Okay, teruskan. Dan dia akan kelihatan seperti ni. Okay, teruskan sampai di sini. Dan kita akan buat sekeliling. Dan ini adalah lubang yang terakhir sebelah sini. Pusing, di mana kita akan mengulangi langkah yang sama seperti di bahagian ini. Mengulangi langkah yang sama. Okey, di mana masih di lubang yang, okey, 1 2 3 4 5. Okey, masih di lubang yang sama ni, dan kita akan keluarkan di sini. Okey, satu single crochet dan dua single crochet, yang mana langkah ini adalah sama dengan yang di penjuru sini. Dan teruskan macam biasa sampai di hujung sini. Kita akan isi dengan dua single crochet dan teruskan sampai kita jumpa di sini, di permulaan. Okey, saya dah sampai ke penjuru yang ke-4. Okey. Dan kita akan isi satu lagi single crochet di lubang ini. Dan untuk langkah yang seterusnya, dia akan naikkan satu chain dan dia akan single crochet dari front loop, daripada apa, single crochet dengan bahagian hadapan sahaja. Okay, front, maksudnya kalau sebelum ni
kita biasa buat yang ini yang biasa. Okey, kalau dua benang macam ni, single crochet yang biasa. Dan pada kali ini untuk baris ini saja Jeha akan bekerja di bahagian loop hadapan ni. Okey. Okey. Single crochet hadapan dan buat kelilingnya. Teruskan single crochet. Okay, macam ni. Single crochet dan macam ni di bahagian belakangnya. Okay, teruskan nanti. Nanti kita jumpa di sini. Okay, teruskan. Okay, kita dah siapkan putaran yang ini ataupun cukup satu putaran dan kita akan selisih ini. Okay, seterusnya naikkan satu chain dan di lubang yang sama kita membuat single crochet. Satu single crochet setiap lubang single crochet biasa. Okey. Single crochet biasa di mana kita naik kedua-dua benang. Okey, teruskan. Buat single crochet biasa. Okey. Single crochet macam ni. Okey, di bahagian belakang macam ni. Okey, dan teruskan membuat single crochet melebihi ketinggian ini, bag ini. Maksudnya kita akan kait melebihi tinggi bag ini dan saya akan tunjukkan selepas saya selesai mengait single crochet. Okey, teruskan. Okey, saya dah pun siap mengait single crochet. Okey, sampai di sini dan kita akan ukur ketinggian dia. Kalau pada saya ini dah sesuai lah dengan ketinggian dan lebar yang Cik Ahan nak. Okey, nampak? Dia punya ni 11 inci ya. Lepas tu dia punya tinggi daripada tapak awal dia ni. Dia punya tinggi daripada tapak dia ni. Okey, dalam 10 lebih, menghampiri 11 inci jugalah. Okey, apapun sampai di sini sahaja untuk single crochet dan Cik Ha akan buat keliling slip stitch keliling ya. Lepas Cik Ha buat slip stitch keliling. Okey. Macam biasa. Okey, Cik Ha akan buat satu chain dulu dan akan buat slip stitch macam ni. Keliling ya, keliling. Keliling. Untuk memudahkan teman-teman atau kawan-kawan nanti buatlah letaklah penanda. Tapi sebenarnya kita boleh tengok je nanti. Okey, teruskan membuat slip stitch keliling ya, satu putaran sahaja. Satu putaran sahaja. Okey, macam ni. Dia akan kelihatan seperti ini. Dan bila Cik ada selesai dengan slip stitch, slip stitch. Okey, dan Cik akan pasang zip. Okey. Dan kita akan jumpa setelah Cik ada selesai menjahit dan menambah aksesori lah. Okey. Okey, Cik ada siap jahit dia punya zip. Okey, dah pasang zip.
Ini garam dia. Oke. Terusnya ini bahagian dalam. Oke, ini yang bahagian luar dia. Kita terbalikkan. Ini tapak dia. Oke, dengan ketinggian dia macam ni. Ini yang bahagian dalam tadi. Oke, macam ni. Oke, lebih kurang macam tu dia punya. Dengan tekan. Oke, ni cik ada tanda siap-siap dekat bahagian luar dia yang bercorak ni. Sisik buaya. Oke. Seterusnya, dah pun menyiapkan juga dia punya tangkai untuk dipasang. Ini Cik Ha dah tanda ya. Tempat pemasangan ni Cik Ha dah tanda ukuran dia. Lebih kurang macam gitu. Dan di setiap kiri dan kanan, Cik Ha ukur daripada hujung. Hujung ni ke sini. Dan ini adalah 2.5 inci. Dan sebelah ini pun sama 2.5 inci ya. Untuk pasang dia punya pemegang ni, kiri dan juga kanan dua-dua ya. Dan Cik Ha akan menjahit menggunakan jarum jahit biasalah, dengan benang biasalah. Okey. Okey, dan kita akan jumpa selepas Cik Ha dah menjahit kedua-dua belah tangkai ni. Okey. Okey, Cik Ha dah siap menjahit pemegang beg ni kiri dan kanan. Seterusnya di sisi ni dia hanya akan memasang tali rantai untuk beg ni. Okey. Ini okay, pasang macam tu ke. Dan untuk sebelah sini pun sama. Okay, dan siaplah kita punya beg. Kita punya beg pun dah siap. Nanti Cik Ha akan tunjukkan penampakannya setelah kita isi barang-barang ya. Tada, macam inilah kejadiannya setelah kita isi barang dalam beg ni. Dan diharap kawan-kawan sudi membuat tutorial beg seperti ini. Okey, sampai di sini saja tutorial kita pada kali ini. Dan kita jumpa lagi di next tutorial. Assalamualaikum. Bye.